Sudah berapa botol kita minum? Dua, tiga botol. Kenapa kau lari? Kita lagi ini, Pak. Disuruh ke Lille. Sim mundara juga? Malam ini kita akan melaksanakan patroli. Patroli rutin seperti biasa. Dan yang perlu kita tegaskan di sana mengenai masalah perang kelompok atau tawuran, khususnya di daerah Barukan sana, Cambaya. Dan minta tolong kepada rekan-rekan apabila ada yang kita curigai, kita tahan dan periksa secara humanis, jangan arogan. Malam, Deng. Aduh, acara minum ya? Berapa motor kita minum ini? Ini baik. Masa sudah berapa motor kita minum? Tiga botol. Sudah tiga botol semua? Aduh. Tapi gelas tak bosin dulu, Dendek. Ayo, ayo. Tapi itu sampai tak tahu. Di mana beli balon minum? Sentral, Komandan. Sampai berapa dibeli kayaknya? 10.000. 10.000 satu botol? Kalau 5 orang, 5 atau 4, bisa kasih 10.000. Jadi tiap hari kayak ini, minum ini? Tiap malam? Ada torju, ada torju. Damai kayak anu. Minum, pulang saya istirahat. Apalagi tau nggak, sudah tua begitu masa minum ki. Tinggal di mana ki? Oh, tinggal di dalam situ juga. Kita iya. Cuma tinggal. Oh, di dalam semua tinggal. Ya, sekali besok nanti rupiah. Aduh. Jadi minta tolong nak. Terakhir mana saya dapat kena jam ki minum. Minta tolong kita buang juga minuman tak. Kita kan sana anu. Deh, berdiri dulu lah. Buang anu. Buang di got. Dan mungkin anu lagi minum nah, karena tidak baik untuk kesehatan ini minuman, apalagi minuman tanpa anu ini. BPOM toh? Baik lagi. Iya. Tidak tahu bilang bagaimana anunya nanti toh. Iya. Nah. Ya belum istirahat toh nah. Istirahat lagi iya. Baik, malam ini kami melaksanakan patroli di Jalan Irian. Kami menemukan sekumpulan tukang becak motor yang lagi asik kumpul-kumpul dan melakukan pesta miras jenis balok. Dan kami arahkan kepada para tukang bentor ini untuk pulang ke rumahnya dan minumannya kami perintahkan untuk buang ke selokan. Ambil itu pungut. Surah. Sama suruh kok. Beri saya dulu. Tidak tahu. Disuruh. Tahu, bantara dia bilang. Nanti dia bilang gitu. Eh, buka sweaterung. Sweaterung buka. Nani, lari. Kau tinggal di mana? Di sini, si bubu lah, Pak. Kenapa kau lari? Tahu, kayak ini, Pak. Disuruh ke Lille. Di mana kau masih nggak tadi? Bagaimana, ya, nanti jatuh. Mana kau beli itu? Di top. Mana? Sini. Tahu di sana beli. Apa? Suruh kami daging. Apa kerja mu? Masih mau ke bawah? Daging. Daging apa? Apa yang lagi kami jual itu? Contoh apa? Iya, daging apa? Daging sapi. Di mana kau beli? Jual. Di mana menjual? Di mana? Di sini banyak di sini, ah? Boleh. Kasih beli motor kesan dulu. Ini jaket mu? Ambil jaket mu. Ambil lemnya. Kan war itu udah beli. Rencana kau mau apa kan lemu ini? Kan gitar, Pak. Hah? Gitar atau kau mau isap? Gitar atau isap? Hah? Mana ada gitar? Bagaimana kalau begitu motormu itu? Jatuh sendiri kok? Gimana kalau begitu motormu? Mana surat-suratmu? Hah? Sim mundara juga? Terus apa dulu saja, jangan sampai ada bawaan senjata tajam. Tengah mana? Tidak. 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 Tidak.
Gak perlu juga panik. Satu jelekmu? Satu jelekmu. Begini, kami akan ke motormu di Polres Pelabuhan. Nanti setelah ada surat-suratmu, baru bisa kau ambil motormu. Kau ambil, nah. Pada saat kami melaksanakan patroli, kami menemukan pengendara motor yang kami curigai. Setelah kami coba berhentikan, mereka lari dan menghindar dari kami. Kami lakukan pengejaran dan alhamdulillah kami dapat dan lakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan. Alhasil kami tidak menemukan apa-apa, cuma mereka panik karena membawa lem yang biasa dihisap oleh pemuda-pemudi di Makassar. Setelah itu kami amankan motornya dan kami bawa ke kantor. Apabila mereka sudah lengkapi kelengkapan motornya dan surat-suratnya, baru kami bisa serahkan kepada pemilik motornya.